Halo, selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar lagi tentang AutoCAD. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari rahasia file AutoCAD. Jadi, yang berikutnya kita klik di sini. Kemudian new kita berpindah ke D, kemudian materi get ini kalau kita membuka DWT-nya. Dari AutoCAD detailing yang saya gunakan kembali lagi pada posisi standar. Kemudian yang ini kita tutup. Kemudian kita mati di sini. Open. Kemudian kita pindah ke D, materi get, contoh 4, kita buka. Ini kalau kita mempunyai file, ya, dibuka lewat open. Kemudian kita close. File, close. Lalu kita jawab, ini ada pertanyaan, apakah file contoh 4 akan disimpan? Kita jawab, yes. Kemudian cara memanggil file yang berikutnya selain lewat open, seperti ini, Anda bisa menggunakan recover. Recover. Kemudian pilih file yang Anda kehendaki. Biasanya recover digunakan untuk memanggil atau membuka file yang rusak. Ya, kerusakan itu yang sering terjadi bisa karena listriknya mati atau mungkin kesalahan perintah. Tapi kesalahan-kesalahan yang ada di sini menurut saya atau pengalaman saya itu kesalahan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu fatal. Jadi kita klik open. Terus di sini muncul audit deteksi no error, artinya dari database file tersebut tidak ada yang salah. Kemudian kita klik OK. Ini muncul filenya. Jadi filenya aman. Kemudian kita close. Lalu Anda jawab no. Kemudian kita ketikkan exit untuk keluar dari AutoCAD. Kemudian enter. Lalu kita jawab no. Anda mencoba dulu untuk hal yang sama.